Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Mainan Galasan. Nah, ada 3 tobot lagi teman-teman yang berwarna biru. Ada kombinasi putihnya ini. Yang pertama ada robot tobot Athlon Beta. Nah, seperti ini bentuk robotnya, dan di dalam dada atau perut robot tobot Athlon Beta ini ada Minecore warna biru kombinasi putih teman-teman. Kita masukkan lagi dan kita tutup. Kemudian kita rubah menjadi bentuk mobil teman-teman. Nah, kita rapikan dulu bagian kakinya. Ini kita rapatkan teman-teman. Nah, seperti ini kita bentuk menjadi bodi mobil bagian depan. Kemudian bagian tangannya kita rapikan. Seperti ini kita rapatkan, lalu kita lipat teman-teman. Nah, ini tangannya kita masukkan, bagian satunya juga sama kita masukkan seperti ini. Nah, ini kita bentuk menjadi badan mobil sport. Nah, lihat ini bagian atasnya sudah kita masukkan. Tangannya kita dorong merapat teman-teman. Kemudian kita kunci bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu bagian belakang atau kepalanya ini kita tutup. Nah, ini dia mobil sport racing dari tobot Athlon Beta. Nama mobilnya atau tipe mobilnya Kia Optima teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman bentuk mobilnya. Kemudian kita berlanjut ke robot yang kedua, robot-robot polisi Athlon Tornado. Nah, seperti ini bentuk robotnya teman-teman. Kita langsung ubah menjadi bentuk mobil polisi, mobil sport dari robot Athlon Tornado ini. Kita rapikan tangannya ini teman-teman. Bodanya kita putar, lalu kakinya kita masukkan seperti ini. Kemudian kita satukan. Nah, bagian telapak atau genggaman tangannya kita masukkan. Kemudian, nah ini kita satukan seperti ini. Kita rapatkan bagian atas. Kita rapatkan juga, lalu kita dorong. Nah, ini dia teman-teman, robot tobot Athlon Tornado berubah menjadi mobil polisi teman-teman. Wow, keren sekali mobilnya. Kemudian kakak lanjut dengan robot yang ketiga, robot tobot Evolution Z. Nah, langsung aja kakak rubah menjadi mobil sport dari tobot Evolution Z ini. Kita rapikan tangannya teman-teman. Seperti ini kita putar. Nah, ini kita rapikan. Lalu kita buka pelindung dadanya ini. Kemudian bagian pinggangnya kita putar. Nah, kakinya kita luruskan dan kita lipat. Nah, lihat, sangat keren ya teman-teman perubahannya. Nah, ini tangannya kita masukkan seperti ini. Tangan satunya juga kita masukkan ke dalam bodi mobil. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita rapikan bagian depan dari mobil sport tobot Evolution Y ini. Nah, seperti ini teman-teman bentuk mobilnya. Sangat keren teman-teman. Nah, mantap ya. Sampai di sini dulu video 3 tobot dari kakak tadi teman-teman. Nantikan video-video kakak selanjutnya di channel Mainan Galasan. Dadah.